Okey, assalamualaikum guys. Bersama lagi dengan saya Cik FX. Okey, hari ini aku nak buat video terbaru pasal breakout. Sebab video breakout sebelum ni ada masalah sikit. Okey, kali ni aku ingat aku nak buat video terbaru untuk bagi yang semua jelas balik macam mana kita nak guna breakout ni, nak trick macam mana pakai breakout. Okey, jom. Aku tunjuk breakout macam mana. Okey, geng. First kali kita buka time frame. Okay, time frame ni ramai lah yang duk tanya kan, nak guna time frame apa, apa semua kan. Okay, mudah je kan. First kali masuk time frame H4. Okay, H4. Kalau pemalas nak tengok daily kan, masuk H4 pun tak apa dah. Okay, masuk H4. Okay, dah masuk H4, kita cari support dan resistance. Okay, contohlah kita nak ambil setup buy dekat sini. Jadi, cari resistance. Resistance, ambil horizontal line. Okay, ambil horizontal line. Tanda resistance tu. Ni resistance ni. Contoh kita ambil resistance ni lah. Kita tanda resistance ni. Kan? Lepas tu, apa kita kena tunggu? Kita kena tunggu breakout. Okay, breakout ni kita kena tunggu candle, mana-mana candle yang tembus kawasan resistance ni. Kita kena tunggu dia tembus resistance ni. Okay, jadi yang ni dia dah tembus candle ni. Okay, lepas candle tembus, kita kena tunggu apa? Kita kena tunggu retracement. Jadi retracement yang mana? Yang ni. Ini retracement. Okay, jadi lepas retracement, kita kena tunggu confirmation untuk kita ambil buy. Okay, kat sini ada tak confirmation, geng? Tengok sini. Kalau ni candle merah tak akhir ni, kita kena tunggu mana-mana candle break candle ni. Okay, kalau dia tak break, yang tu bukan confirmation. Okay, jadi kat sini kita boleh nampak dekat time frame besar pun dia tak boleh break high ni, high candle merah ni. Sini dia bagi shadow. Lepas tu sini kita kena tanda dekat shadow yang terkini ni pula. Jadi kat sini pun rejection. Lepas tu dia turun balik kan. Jadi kat sini tak ada langsung confirmation untuk buy. Jadi apa perlu kita buat? Kita kena tunggu dulu lah. Biar dia turun dulu. Turun dulu sampai jumpa confirmation. Tunggu sampai jumpa confirmation. Okay, kat sini kita nampak dia turun. Lepas tu dia buat sideways kat sini. Jadi jangan ambil apa lagi, kita tunggu lagi. Tunggu lepas sideways, lepas tu kat sini dia turun. Dia turun kat sini, geng. Okay, lepas dia turun kat sini kan, kita boleh nampak sini ada apa ni. Ni candle merah ni, candle merah. Lepas tu sini candle biru ni dia break. Jadi yang ni confirmation kita. Dan kita tanda confirmation kita tu. Sekarang kita tanda confirmation kat sini. Kat sini kan, kat sini. Keluar confirmation macam ni kan. Keluar confirmation macam ni, dia dah break yang candle ni, high candle ni. Okay, bila ada mana-mana candle break high ni, okay, yang ni dia kalau kita gabungkan dua biji candle, candle hijau ni, kalau kita gabungkan, dia akan jadi bullish engulfing. Dia akan jadi bullish engulfing. Sebiji candle dan sebiji candle merah ni, candle hijau ni dia break high candle ni. Jadi yang ni confirmation kita again. Okay, macam mana kita nak entry kat sini? Okay, kita buka time frame lebih kecil, H1. Tukar H1. Cari kat H1. Okay, yang ni, yang ni breakout. Yang ni kita boleh nampak ni breakout. Lepas dia break kita punya high candle bearish ni, candle merah ni kan, dia break. Macam biasa dia akan buat retracement. Sebab apa dia buat retracement, kan? Sebab sini kalau kita tengok betul-betul, yang ni resistant. Benda yang sama juga. Kalau kita tengok benda yang sama juga, resistant. Bila dia break resistant, dia akan buat apa? Dia akan buat retracement.
Dan kat sini ada retracement. Nampak-nampak tak ni? Dia turun. Sini retracement. Jadi kalau apa nak lebih jelas lagi, pergi tanda dekat kawasan retracement tu. Tanda kawasan retracement tu, buka time frame M15. Selamat nak tengok lagi candle tu ada apa dah candle tu. Okey, situ. Ini kawasan retracement dia, geng. Jadi kat sini kita boleh nampak dia turun, dia turun, dia turun. Lepas tu keluar candle apa ni? Candle rejection. Keluar candle rejection, nampak? Lepas tu ada candle hijau sebelah ni. Dia dah break high candle ni, candle rejection ni. Jadi yang ni boleh jadi candle bullish engulfing. Lepas keluar candle bullish engulfing, dia akan buat apa? Dia akan buat retracement balik ke kawasan candle bullish engulfing ni, ke kawasan candle merah ni. Dia akan buat retracement balik. Ni retracement. Keluar je macam ni, dia retrace je macam ni. Kalau orang nak confirm lagi, boleh tunggu candle ni naik dulu. Ni candle ni break. Kalau nak confirm lagi, kalau nak buy kat sini pun dah boleh dah. Kalau nak short entry lah, dah boleh dah buy. Nampak? Dan dia naik ke sini. Dia naik, dia naik, dia naik. Dia naik nampak? Nampak dia naik, naik, naik. Okay, lepas tu kita masuk balik H1. Okay, kita nak tahu market ni boleh pergi sampai mana. Dia boleh pergi sampai mana. Okay, kat sini kan kita punya breakout tadi. Yang ni retracement sideway ni. Ha, retracement. Kita ambil buy kat sini. Jadi, kita nak tahu market tu pergi sampai mana, geng. Jadi, kita tengok kiri ada apa? Ada resistance. Ni. Ada resistance ni. Jadi, apa perlu kita buat? Kita kena tanda, geng, resistance ni. Apa tanda resistance ni? Okay. Ni resistance ni. Kalau boleh, tanda dekat body lah. Okay, dekat body kat sini. Okay, sinilah kawasan apa nak ambil profit apa. Kita tengok dia sampai situ dia buat apa, geng. Dia sampai sini, dia buat sideway dan dia jatuh balik. Apa nampak tak? Ni tipi. Cara nak tengok tipi. Okay, tengok kiri ada resistance. Okay, sini tipi apa? Resistance ni tertinggi kat sini. Ni apa tipi. Nampak dia naik pun sampai area sini dan dia turun balik. Okay, lepas tu kat sini pun kita boleh nampak dia break. Okay, dia break resistance tu dan dia buat retracement balik ke area sini. Lepas tu sini ada confirmation lagi untuk buy. Lepas tu dia naik balik kat sini. Lepas tu kat sini keluar candle apa ni? Dia keluar candle rejection, geng. Keluar candle rejection. Kalau apa buy sini takkan nak hold kalau nampak candle macam ni. Jadi yang close lah. Lepas tu kat sini pun dia duk main-main macam ni, macam ni kan. Sini ada candle lagi confirmation. Jadi dia retrace balik area sini. Lepas tu sini keluar lagi candle bullish engulfing dan apa boleh make buy. Dan dia naik sampai sini, dia tak boleh break yang ni pula. Jadi bila tak boleh break yang ni, okay, dia akan turun balik lah. Sama juga macam rejection. Kita tanda sini kan, nampak dia bagi shadow je, dia tak break pun. Ini kan, ini price action kan. Ini kita panggil price action. Macam ni lah. Kita tengok sebiji-sebiji candle. Okay, tengok biji candle buat apa, buat apa. Okay, sampai sini. Okay, dia kenapa tak naik ni? Okay, mungkin dia akan turun. Sebab apa? Sebab dia tak boleh break yang ni. Kekuatan untuk naik tu tak ada. Sini pun ada keluar bearish engulfing pula kat area sini. Dan dia retrace balik ke atas. Tiba-tiba dia drop. Okay, jadi setup buy kita tu tak boleh guna dah lah. Sebab dia dah break support ni. Okay, lepas tu dah break support ni. Tanda pula untuk ambil setup sale. Tanda break support. Ambil lah paling rendah apa, okay. Yang ni. Jadi yang ni lah support kita. Kita ambil yang ni. Lepas tu dia dah break situ. Lepas tu kita tunggu retrace. Tunggu retrace. Nampak dia buat sideway je. Sideway, sideway lagi. Okay, yang ni lah. Yang ni boleh jadi retrace lah. Dia break sini dan ni retrace. Nampak dia naik ke atas sikit. Okay, jadi macam mana kita nak ambil sale kat sini? Sini pun tak ada signal. Yang ni bullish hingga fin. Kalau ada bullish hingga fin dekat retracement untuk jatuh, apa jangan ambil apa-apa lagi. Okay, jangan ambil apa-apa lagi. Jadi kita cuba tanda. Kod-kod lah ada confirmation dalam tu. Tanda je kawasan tu. Kita tengok kod-kod ada confirmation ke apa ke. Sini kan. Tanda. Dan kita masuk M15. Tengok lagi jelas ada apa dalam ni. Okay, kat sini kita boleh nampak, geng.
sini kita boleh nampak ada apa ni. Okey, kita boleh nampak kat sini ada bearing engraving. Okey, bila ada bearing engraving kat sini, kan? Kita standby lah untuk sail kat dalam ni. Okey, nampak dia turun, dia turun. Lepas tu dia retrace balik area sini. Okey, sini kalau nak sail boleh nampak sini rejection. Dia buat rejection kat sini. Dia tak boleh break juga. Resistor ni dia tak boleh break, jadi rejection. Lepas rejection apa? Confirmation. Okay, kita boleh nampak candle ni dah break. Ni candle ni dia boleh break low candle hijau terakhir ni. Dia break. Jadi lepas break dia akan buat apa? Dia akan buat retracement balik. Masa retracement ni, nampak dia buat rejection kat sini, boleh dah nak masuk sail. Nampak. Lepas tu jadi apa? Dia turun. Nampak dia turun. TP kat mana? TP senang je kan. Okey, buka time frame besar sikit. H1 kita tengok support sebelum. Support sebelum kat mana kan? Okey, macam sini break. Ni dia retrace. Okey, support sebelum ni lah. Support sebelum yang ni lah. Ni support sebelum kita. Jadi tanda kat support sebelum tu, ambil bahagian body saja. Ni bahagian body. Okey. Kita tengok sampai tak game. Sampai game. Tu drop retrace balik ni, nak re-entry pun boleh. Nampak dia break, dia jatuh terus sampai sini. Lepas tu dia terbang balik. Ha, macam tu lah. Ha, sini kira ni kawasan kuat ni. Nampak. Sini kawasan kuat kan. Nampak. Dia pergi sini. Nampak dia naik balik. Dia turun balik. Ni dia jatuh dah. Lepas tu sini dia tunjuk boleh hingga free. Ha, lepas tu dia naik balik. Naik balik. Sini pun boleh lagi nak masuk re-entry. Lepas tu dia draw sampai sini. Lepas tu kat sini, kan, kat sini pun kita dah boleh baca dah. Sini support ni. Yang ni dia break kan. Nampak dia break. Lepas tu dia retrace balik. Apa mesti ingat nak sail kan. Kat sini yang mesti apa ingat nak sail. Memang boleh sail. Nampak dia turun. Dan dia tak boleh break pun support ni. Bila tak boleh break support ni, dia akan naik balik kan. Lepas tu nampak ni, dia terbang balik. Terbang balik sampai ni. Dan sini kita boleh nampak dia rejection kat sini. Dia turun balik kat sini. Dia buat rejection lagi kat sini untuk dia naik. Lepas tu dia naik balik sini, rejection untuk turun pula. Tu dia buat sideway kat sini. Okey, last kali kat sini kita keluar. Dia keluar bullish engraving eh. Sini bullish engraving, sini pun bullish engraving. Keluar bullish engraving, nampak dia naik pula. Yang ni dalam keadaan market yang sideway lagi. Bila sideway ni dia macam ni lah. Naik turun, naik turun, naik turun. Kena hati-hati sikit lah kalau nak trade breakout ni. Sideway, sideway macam ni kan. Breakout ni kalau nak ok, bertrade market yang downtrend ataupun uptrend. Okay, contoh macam ni lah kan. Ni downtrend. Downtrend, downtrend, downtrend. Tanda kat support ni, dia buat retrace balik area sini. Dan dia jatuh balik. Okay, lepas tu dia retrace balik area sini. Kan, dia tak boleh break resistor ni. Lepas tu dia jatuh balik. Ni pun sideway juga ni. Sekejap. Okay, macam mana nak tunjuk orang bawah. Contoh yang ni lah. Market macam ni kan. Okay ni. Macam ni lah kita nak trade. Boom. Boom. Macam ni. Macam ni sedap kan nak trade. Sini kan. Okay, sini dia break. Dia retrace balik dari sini. Okay, dia retrace balik. Candle confirmation juga kat sini. Kan? Candle confirmation. Lepas tu dia naik balik dari sini. Sebab apa dia naik balik dari sini? Sebab sini ada bearish engraving. Kalau apa belajar teknik yang aku tunjuk bearish engraving, apa akan tahulah sebab apa dia naik. Nampak dia retrace balik dari sini. Bearish engraving. Lepas tu dia drop balik sini. Bila drop sini, dia dah break support ni. Dia break support ni, dia buat retracement balik. Kat sini kita boleh nampak ada candle confirmation. Ni candle confirmation ni. Ni candle confirmation. Candle biru ni. Candle biru ni ada candle merah yang break candle biru. Yang ni candle confirmation kan. Keluar yang ni apa nak sale pun dah boleh dah sale. Ha, setelah turun. Apa pun
nak tahu boleh hold lama ke tak boleh kan. Apa tengok kiri, ada tak support ke resistance kiri ni, ada support. Ha, jadi berkemungkinan dia sampai dari sini, dia akan berhenti. Lepas tu dia naik balik macam kat sini. Nampak? Dia naik balik. Jadi inilah kawasan-kawasan untuk apa take profit nanti. TP1, TP2 apa semua kat sini lah. Sini, sini, sini. Ha, ni semua kawasan untuk apa ambil profit apa. Okay, ada yang tak tahu lagi yang candle confirmation tu macam mana. Sekejap aku tunjuk lah candle confirmation. Sekejap eh. Tolak kat sini kan. Dia teknik ni tak kisah geng, nampak nak trade time frame berapa, time frame mana pun boleh je. Cuma cara nak guna time frame tu lah. Kalau hampa tahu guna time frame lagi sedap kan. Aku nak tunjuk candle confirmation yang jelas sikit lah untuk bos semua. Mana? Sekejap lah. Contoh kat sini lah. Okay, macam biasa kat sini kan. Sini resistant. Okay, kita kena tunggu dia break. Jadi kat sini kita boleh nampak candle ni dah break dah. Kita zoom pun kita boleh nampak yang candle ni dah break. Sini body dia dah break. Jadi lepas break dia akan buat retracement. Masa retracement ni kan, untuk buy ni kan, apa tengok candle merah yang terakhir. Lepas keluar candle merah terakhir tu, tiba-tiba dia nak naik. Tiba-tiba nak naik, nak jadi candle biru, candle hijau ke apa, bullish candle kan. Lepas tu kat sini kita boleh nampak. Kita kena tunggu mana-mana candle break candle merah tu. Candle merah mana? Candle merah yang ni. Tanda kat low dia dan tanda kat high dia. Okay, ada tak candle break? Kita zoom lagi. Okay, candle ni dah break. Ni candle ni. Ni high dia dan candle ni pun dah break dah sikit. Tapi kalau nak confirm lagi, tunggu candle yang lepas tu break lagi. Okay, ni dah break. Jadi bentuk confirmation tu macam ni kan. Okay? Dia dah break kita punya high candle merah ni, untuk kita confirmkan yang tu boleh ambil signal buy ke tak boleh. Okay, ni signal kita. Signal untuk kita ambil buy tu boleh ke tak boleh. Kalau tak ada benda ni, kita jangan duk buy lagi, sebab tak ada lagi signal untuk kita ambil buy. Lepas tu sampai sini dia break dan dia buat retracement. Masa ni pun dah boleh, dah nak buy. Lepas tu kat sini pula ada keluar lagi satu candle confirmation. Okay, keluar candle confirmation lagi. Jadi boleh lagi nak ambil buy kat sini. Nampak dia naik. Confirmation candle dia macam ni kan, mudah lah. Macam ni lah. Kalau hampa tak tahu pun dia, buka Google, tulis candle bullish engulfing dan bearish engulfing. Yang ni candle confirmation kan. Ni. Okay, macam ni bullish engulfing. Okay, candle ni dia break high candle merah ni. Dia break high. Yang ni candle confirmation kita nak ni. Kita nak tunggu. Keluar je ni kan, dia buat retracement kecil sikit, boleh je nak masuk buy. Boleh dah confirmation untuk kita ambil buy. Memang yang ni dah break dah kan. Okay, memang dah break dah. Ada juga kalau dia break pun, dia boleh lah nak turun balik. Sebab tu lah tunggu confirmation. Kalau nak buat apa-apa pun, tunggu confirmation. Ada confirmation, buy. Lepas tu kat sini kenapa dia berhenti, dia turun balik. Sebab apa? Nak tahu sebab apa? Tanda kat situ. Sebab apa? Tengok kiri ada apa. Kita boleh nampak kat situ ada apa. Nampak? Ada support ke sini. Sini bearish engulfing. Kalau kita gabungkan semua candle ni dengan candle merah ni, candle biru dengan candle merah ni, yang ni jadi bearish, bearish engulfing. Jadi kalau mana-mana kawasan pergi dekat kawasan bearish engulfing tu, memang dia akan drop balik. Macam tu je.
Yang tu apa kena tengok video bearing gaffing tu lah. Pasal bearing gaffing. Okey, yang tu untuk bye. Untuk seal, seal bearing gaffing lah. Boleh ingat candle bearing gaffing je kan. Contoh kat mana? Market sideway teruk ni. Sini boleh. Ha, sini boleh. Okay, untuk sel pula. Okay. Ni support. Okay. Kita kena tunggu mana-mana candle break support. Jadi yang ni dia break candle ni. Okay, lepas break dia akan buat apa? Dia akan buat retracement balik. Okay, sini retracement. Jadi kat sini ada candle biru takhir. Ni candle biru takhir. Lepas tu tiba-tiba keluar candle merah. Okay, jadi candle biru ni boleh, kita boleh tanda untuk tunggu kita punya candle bearish gaffing pula kat sini. Jadi kat sini kita boleh nampak ada candle merah ni dah break candle hijau ni. Low candle hijau ni dia break. Okey, lepas dia break dia akan buat apa? Dia akan buat retracement balik ke kawasan candle ni. Nampak dia buat retracement balik naik ke atas. Lepas tu keluar pula candle bearish gaffing lagi. Lepas keluar candle bearish gaffing, dia akan buat retracement lagi. Ha, masa ni lah, retracement ni lah yang apa kena ambil sell kan. Sell kat sini. Boom, dia drop. Nak guna H1 pun boleh, tak masalah. Kalau apa nak lagi cepat, guna M15. Tapi H1 pun dah okey dah. Nak confirmation lagi kuat kena H1 lah. H1 okey lah. Confirmation tu yang lagi apa, signal tu lagi kuat lagi lah. Yang katakan yang market nak turun ke apa kan. Okay, H1 boleh lah. H1 kalau nak padu gas for boleh tahan lama kan. Ok, lepas tu dah ada confirmation kat sini, hampa masuk dah sale. Masuk sale. Lepas tu hampa tak tahu, hampa tak tahu macam mana ni, sampai mana kita boleh sale ni. Jadi tengok kiri ada apa. Kiri ni ada support, tanda kat support tu, tanda support ni. Lepas tu tanda support lagi satu ni. Pergi dah support aku. Hilang pula geng support. Memang tak support lah netang ni. Haa, sini sini. Okay, okay. Haa, sini. Haa, tanda support ni. Sini lah, bukan kot. Oh, hilang geng, hilang geng. Hilang pula geng. Aku pun tak ingat dah. Dah, kita tengok peleng pula. Okey, jom kita tengok peleng pula. Cari hak yang cantik sikit lah, yang senang sikit nak tunjuk contoh kat apa. Okey, jom kita tengok peleng. Okey, assalamualaikum geng. Sambung lagi kita dalam Euro USD H4. Jom kita tengok balik. Okey, ni aku ambil setup buy lah. Kita cuba setup buy. Okey, untuk buy kita kena cari resistant. Ambil resistant ni kan. Okay, kita tunggu resistant ni. Kita tunggu mana-mana candle yang break resistant ni. Okay, kat sini tak ada. Jadi candle ni break. Okay, lepas tu sini pun dia buat retracement kecil sikit lah. Ciput lah dia bagi kita. Okay, lepas tu dia buat retrace kat situ. Kita tak nampak tu ada apa, sebatang candle je. Jadi kita tanda candle tu. Nampak kecil je retracement dia tu. Ni kan candle ni, candle tu kecil je. Jadi buka dalam flash 1, tengok dalam flash 1 ada apa. Candle besar sikit kau. Okay sikit kan, kita nak masuk kan. Okay, kat flash 1 kita boleh nampak dah. Okay, sini dia break. Okay, ha, sini pun kita boleh nampak ada break dah H1. Nampak. Okey, nampak H1. H1 dia break jelas sikit. Okey. Okey, ni break jelas. Jadi kat sini lah. Sini kita boleh ambil buy ni. Okey, kita usah sikit kat bawah ni. Okey, tengok kena merah tak akhir ni. Okey, tengok kena merah tak akhir ni. Kita tanda. Tanda kena merah tu.
Ha, tu itu guna time frame kan. Mati time frame. Ha, H4 memang kita tak nampak datang-datang ni. Bila kita buka H1, kita akan nampak semua. Kita nampak kecil-kecil ni. Ni datang kecil ni. Candle kecil ni. Kita boleh nampak H1. Time frame besar memang tak nampak lah. Okay, ni break. Dia break. Ni retrace. Nampak retrace. Lepas tu candle merah tak akhir ni. Kita kena tunggu mana-mana candle break high candle ni. High. Yang belum tahu pasal high, low, OHLC semua tu, pergi tengok video aku. Ada aku buat ada video tu. Ha, jangan tanya dah pasal-pasal candle OHLC ni matang apa. Aku dah buat dah. Ha, semua aku dah tunjuk dah. Okay, geng. Apa tengok geng. Ni candle merah tak akhir. Lepas tu keluar candle biru. Okay, jadi yang ambil candle merah tak akhir ni, tanda dari high ke low. Okay, lepas tu tunggu mana-mana candle break high candle merah ni. Lepas tu yang ni dia break. Okay. Dia break kat sini. Jadi, lepas dia break, dia akan buat retracement kan? Okay, ni retracement. Kalau nak nampak lagi jelas, buka M15. Kita boleh nampak lebih jelas kalau kita buka M15. Okay, kat sini nampak ni. Yang ni break yang ni. Ini break. Ni retracement. Okay. Jadi, kita kena tunggu dia break yang ni. Okay, yang ni dia break. Dia break. Lepas tu dia buat retracement. Okay, masa sini yang pun nak ambil buy pun dah boleh dah. Nampak? Nak ambil buy pun dah boleh dah. Lepas tu sini pun, kan? Sini kan? Ini tak break. Lepas tu kat sini dia turun. Lepas tu sini keluar confirmation pula kat sini. Sini pun dah boleh ambil buy dah. Nampak dia naik. Ha. Okay, lepas tu. Buka balik time frame besar. Nak tahu pergi mana? Sampai ke mana dia boleh naik tu? Okay, nak tahu sampai mana dia boleh naik kan? Kita tengok kiri. Ada tak resisten sebelum? Ada geng. Ada. Kat sini nampak ni. Apa nampak ni? Resisten banyak ni. Jadi yang bertanda resisten tu. Ni resisten ni. Tanda resisten tu. Ambil lagi. Tengok lagi belah kiri ada apa. Di situ resisten. Lepas tu. Dekat sini pun ada. Okay. Lepas tu paling tinggi tu pun ada. Sini-sini pun ada ni. Ha, ni yang kecil-kecil ni pun nampak boleh tanda juga kalau mana nak tanda. Ni resisten, resisten, resisten. Semua resisten. Sini pun boleh. Ha, lepas tu kita tengok lah sampai mana dia pergi. Nampak kan? Dia lepas ni sampai resisten kita ni. Ha, sini kawasan-kawasan tempat kita nak ambil kita punya profit. Take profit kita. Ni kawasan resisten sebelum tu. Mungkin tengok resisten sebelum tu. Ha, situ kawasan-kawasan kita nak ambil TP. Take profit. Macam tu je. Kalau nak tahu boleh hold berapa lama, tengok kiri ada resisten. Tanda resisten tu kan, tanda resisten tu. Ha, sampai situ lah market nak pergi. Ha, macam tu je. Okay, lepas tu kat sini, sebab apa dia turun balik ni? Sebab apa dia turun balik sini kan? Jadi downtrend pula kat sini. Sebab apa geng? Sebab aku boleh nampak lah ni. Ni market uptrend. Lepas tu dia turun sampai sini. Lepas tu dia naik sampai sini. Dia buat apa ni? Dia buat kepala. Lepas tu dia drop sini. Kan? Dia break kita punya support kat sini. Dan dia naik balik. Dia retrace balik. Dan dia drop terus. Yang ni bentuk apa ni? Yang ni bentuk reversal. Ha, reversal ni dia nak berubah arah. Yang belum tahu pasal reversal, pergi tengok video yang pasal reversal tu. Yang 50 minit video tu. Ha, apa beza yang aku tulis apa. Retracement dan reversal. Ha, pergi tengok video tu. Yang ni aku ada ajak dah. Dalam video tu reversal kan. Ha, ni reversal eh. Head and shoulder. Ha, terang-terang dia bagi tau. Sebab tu dia turun kat sini. Ha, nampak? Macam tu je geng. Rekau. Lepas tu kat sini. Ha. Jadi kita boleh tanda lagi resistor ni. Kita kena tunggu sampai dia break resistor ni. Jadi kalau macam ni, shadow macam ni, yang ni bukan breakout kan? Yang ni bukan breakout tau. Apa kena ingat, ni bukan breakout. Okay, kita kena tunggu body. Body break, lepas tu dia close. Okay, macam ni dia dah break. Sebab apa dia dah break? Sebab dia dah
break melebihi high yang ni, high terkini ni. Jadi kalau macam ni keluar shadow pula kat sini, apa belum buat? Ampun kena tukar geng. Resisten ni tukar ke sini. Okey, lepas tu tunggu dia break, tunggu candle break kat situ pula. Jadi kat sini dia break. Lepas tu tunggu retracement. Sini retracement. Rejection geng dia bagi kat kita. Standard lah tu. Ada apa kat rejection tu? Sagi hilang balik. Mana dah? Sini sini sini. Tanda kat rejection tu ada apa? Buka time frame L15, cari ada apa dalam tu. Tengok. Nampak rejection ni. Kalau time frame kecil, kita nampak dia candle sebatang-sebatang. Okey, lepas tu kat sini dia drop. Kita tengok candle merah tak akhir yang mana. Kita tanda. Tanda, tunggu dia break. Dia break dan naik-naik, retrace. Masa sini, ambil boleh bye-bye. Nampak retrace. Lepas tu naik. Macam tu kan. Lepas tu kat sini. Sini sebab apa dia turun kan? Okay, macam ni. Pucuk-pucuk kat pucuk-pucuk ni. Tiba-tiba keluar candle macam ni kan? Kan? Baru keluar candle rejection macam ni. Jadi, close lah hat ni. Berkemungkinan dia akan turun balik. Lepas tu keluar confirmation untuk dia jatuh balik. Lepas tu retracement ke atas balik. Dan dia drop. Macam tu gang. Kita baca sebiji-sebiji candle. Boleh baca. Dalam candle ni dia dah tunjuk dah dia nak pergi mana apa semua. Dia dah bagi tahu dah. Okey, aku nak naik ni. Standby aku nak naik ni. Macam tu gang. Dalam candle ni dia tunjuk ni. Okay, macam kat sini kan, Euro USD ni yang terkini ni. Okay, ni resisten. Sekejap, kita tanda resisten ni. Resisten tertinggi tu. Okay, kita tunggu mana-mana candle break. Okay, kat sini ada candle break. Okay kan, ni candle break. Lepas tu sini retracement. Okay, tunggu retracement kat sini. Nampak, kat sini dia belum jadi lagi confirmation untuk dia naik. Kat sini pun dia tunjuk lagi yang market ni nak turun lagi. Belum ada confirmation. Kan? Lepas tu, apa perlu kita buat? Kita ambil rectangle. Kita tanda kat sini. Masuk L15. Tunggu confirmation. Okay, macam kat sini dah bahaya sikit tau. Sebab apa? Sebab kat sini, kita boleh nampak. Ada apa? Ada bullish engulfing. Okay, memang kat sini ada confirmation untuk naik balik. Tapi kat sini bawah ni kita kena tengok juga. Berkemungkinan dia boleh pergi sampai situ sebab ada bullish engulfing. Ni nampak ni bullish engulfing kuat kat sini. Dia break lah ni. Berkemungkinan dia akan buat retracement balik dekat kawasan sini. Lepas tu baru dia akan naik balik. Kita kena tengok juga. Sorry gang. Kan ni dia break kan. Dia break. Lepas tu dia buat retracement. Okay, kalau apa nak tahu lagi lah kawasan-kawasan mana dia akan berhenti apa semua. Okay, apa tengok belah sini yang kawasan dia naik ni. Okay, kawasan ni ada tak bullish engulfing? Macam video yang aku tunjuk pasal apa teknik bullish engulfing tu, lebih kurang ni juga. Boleh juga nak buat masuk dalam teknik ni. Sini ada bullish engulfing. Okay, berkemungkinan market sampai sini dia akan naik balik. Tapi janganlah pergi buy terus letak PO kat sini. Jangan kan. Tunggu confirmation juga dekat kawasan ni. Okay, yang nampak dia ada sini. Okay, jauh lagi ni. Boleh jadi dia pergi sampai sini dan dia naik balik. Jadi tunggu confirmation kat sini. Kalau tak ada confirmation kat sini, dia break yang ni, jangan pergi buy pula. Kalau dia break yang tu, standby untuk sell pula. Untuk sell. Dia break yang ni, dia akan buat retracement balik ke atas ni. Tunggu set up sell pula. Berkemungkinan yang ni boleh jadi reversal. Kita boleh nampak bahu kiri dia drop sampai sini, dia buat kepala kat sini. Berkemungkinan dia drop sampai sini, tiba-tiba dia naik balik, buat bahu kanan pula kat sini, dan dia drop. Boleh jadi kan, boleh jadi kan.
Macam tu je. Boleh jadi kat benda macam tu. Apa pun price action, geng. Breakout ni mudah je, geng. Dia break. Janji hampa janganlah duk trade. Break. Break resistance terus buy. Jangan macam tu. Yang tu bukan teknik breakout, geng. Dia break, kita kena tunggu retracement. Kita kena tunggu pullback. Dia patah balik. Macam ni lah. Dia break. Okay. Dia retrace kat sini. Janganlah break-break ni hampa terus buy kat resistance ni. Memang tak betul, geng. Memang rugi lah. Memang MC lah kita. Full margin kat sini, kan. Memang dia akan jatuh. Normal. Normal. Benda normal. Memang dia break resistance, memang dia akan jatuh balik, geng. Nampak kat sini ada confirmation. Okay, kat sini lah kita nak ambil buy. Lepas tu tengok kiri, ada-ada resistance sebelum, ada-ada support sebelum. Okay, berkemungkinan sampai situ dia akan jatuh balik. Tengok-tengok benda belah-belah. Belah-belah kiri ni. Sejarah, geng. Kita kena tengok sejarah. Sejarah candle. Breakout ni mudah, geng. Serius mudah. Break, retrace, confirmation, buy, rejection tak ada kat sini. Mungkin kalau kita buka dan dia lebih kecil, mungkin ada rejection dalam ni. Jom kita cuba tengok ada rejection tak. Kalau ada rejection lagi cantik. Sini kan. Tengok kat confirmation, kena confirmation ni ada apa. Masuk time frame memang pula. Ada lagi yang rejection. Okay. Jadi macam mana? Break. Retrace. Ni retrace. Rejection. Lepas tu confirmation. Buy. Macam tu, geng. Mudah, geng. Apa ingat lagu ni, geng? Break. Retrace. Rejection. Confirmation. Buy. Sini kan. Ni macam ni kan. Market macam ni kan. Okay, kalau market macam ni, yang bertengok ni, tiba-tiba dia buat sideway dari sini. Lepas tu dia drop balik, dia naik balik. Sideway drop, sideway naik balik. Okay, kalau nampak je market macam ni, jangan ambil apa-apa. Memang susah, geng, kalau nak trade breakout dengan market macam ni. Serius susah. Breakout saja tak cukup lah kalau nak trade market macam ni. Kena tahu pasal support resistance. Dia tengok tanda kat support resistance. Dia bukan breakout je, geng. Support resistance ni, dia bukan teknik breakout je. Kita ada juga teknik yang okay. Macam aku ajak rejection tu, kan. Okay, nampak sini. Kita tanda sini dan dia naik sini. Nampak? Dia buat rejection kat sini dan dia drop balik. Okay, macam tu pun kita boleh guna juga. Yang tu kita akan guna teknik tu bila market yang sideway macam ni lah. Lebih kurang sideway macam ni lah. Dari sini kan. Dari sini. Sekejap lah. Lebih kurang market macam ni lah. Masuk besar sikit lah. Tak nampak. Ni kan. Kita nampak sideway. Tak ada uptrend, tak ada downtrend kan. Macam ni lah. Kita tanda kat resistance ni. Kita trade lah rejection. Cara rejection. Nampak dia turun balik. Tu cara kita nak trade yang sideway. Macam tu je. Cara kita nak tarik trade dengan uptrend, downtrend. Breakout lah. Simple lah. Teknik breakout. Macam tu je. Break, retrace. Rejection, confirmation. Sell. Okay, ada juga yang tanya aku. Dia punya chart gila. Dia punya chart ni tiba-tiba jadi gila macam mana. Aku tak pasti lah macam mana chart dia gila macam mana. Aku rasa dia punya chart jadi macam ni kot. Macam ni kan. Tiba-tiba jadi macam ni kan. Lepas tu dia tarik macam ni kan. Okay, kalau macam ni kan. Ada juga yang tanya, okay, dia nak trade tapi dia punya chart hujung macam ni. Nak buat analisis macam mana ni. Okay, kalau macam ni macam mana kan. Apa tekan lama-lama sampai keluar line tu. Tekan lama-lama. Lepas tu angkat. Angkat jari. Sampai keluar line putus-putus yang belah kiri ni kan. Belah harga ni. Apa slide. Slide ikut apa nak jarak taruh mana kan. Contoh kat macam ni. Okay. Tekan balik.
Macam ni apa mecat. Kalau nak rapat tekan lama-lama lagi, lepas tolak ke depan. Macam ni. Kau ada yang tak tahu kan? Aku sadar yang tak tahu lagi pasal ni. Dia keluar line putus, slide. Aku apa nak pergi sampai mana? Apa ini? Situ. Macam tu lah. Okay, aku rasa apa ingat aku candle ni, candle confirmation macam mana apa semua kan. Confirmation. Candle confirmation ni macam ni. Okay, contohlah aku tunjuk candle confirmation macam mana. Okay, candle confirmation macam ni kan. Untuk sale lah. Untuk sell kita kena tunggu mana-mana candle. Candle hijau ni kan, candle hijau ni punya low, kita kena tunggu candle merah break. Okay, dia tembus low candle hijau ni. Okay, yang ni candle confirmation kita. Yang ni bila kita nak ambil sell untuk set up break support. Bila dia break support, dia retrace. Masa dia retrace tu, kita kena tunggu candle macam ni, geng. Keluar candle macam ni, masuk sell. Masuk sell. Okay, buy pula, kita kena tunggu candle bullish engulfing. Boleh engulfing macam mana? Okey, boleh engulfing. Nak tunjuk apa? Okey. Macam mana? Nampak yang apa? Yang sempurna sikitlah candle tu. Ada juga candle yang tak berapa nak sempurna, tapi kita kena pandai gabung-gabung candle tu. Kita kena tambah-tambah sikit. Okey, macam ni ah, sempurna lah juga. Okey, ni. Okey, ni candle merah ni. Kita kena tunggu mana-mana candle. Candle hijau break high candle merah ni. Okay, bila dia break high candle merah ni, yang ni lah candle confirmation bila kita nak ambil setup buy. Masa dia buat retracement, kita kena tunggu candle ni. Keluar candle ni, apa boleh dia nak ambil buy. Okay, selalunya lepas dia keluar candle ni, dia akan buat retracement balik. Candle merah ni retrace. Dia akan pergi balik area sini. Masa sini lah kita nak ambil buy. Macam tu je, geng. Ni ingat, confirmation untuk set up buy. Bullish engulfing. Yang ni bearish engulfing. Nampak? Dan ada juga candle confirmation yang tak sempurna macam tu. Ada juga. Macam mana yang tak sempurna? Kejap aku tunjuk confirmation macam mana yang tak sempurna. Okey, macam ni. Ni candle candle biru ni. Tapi kat sini ada dua biji candle. Okey, macam ni dia tak break low candle hijau ni. Jadi apa boleh kita buat? Kita kena tunggu sampai dia break. Candle ni dah boleh break. Okey, yang ni kalau kita gabungkan, kita akan nampak macam candle bearish engulfing. Cuba tambah 2 biji candle ni. Bila tambah 2 biji candle, kita akan nampak sebatang candle yang sampai ke sini. Okey. Yang ni kita punya bearish engulfing. Ni pun dah confirmation sebab dia dah boleh break low candle hijau ni. Dia dah break dah. Ni confirmation. Macam ni pun confirmation untuk kita ambil buy. Ni candle confirmation aku tunjuk. Tapi jangan nampak je keluar macam ni apa terus ambil buy. Nampak candle je ni terus jangan lagi kan. Nampak, tunggulah dulu breakout kan. Tunggulah breakout dulu baru kita, baru segini tu kukuh untuk kita ambil. Ni jangan tak ada breakout apa lagi apa dah. Keluar je candle je ni terus masuk. Janganlah. Okay, macam ni kan. Candle hijau, candle biru ni. Okay, lepas tu kat sini keluar candle merah kecil. Jadi yang ni bukan confirmation. Bila keluar candle merah kecil, yang ni bukan confirmation. Kita kena tunggu mana-mana candle break low candle ni. Okay, yang ni dia dah break. Jadi yang ni lah confirmation kita. Bila dia break, dia akan buat retracement balik. Yang ni candle hijau ni dia buat retracement balik. Sell kat sini. Sell kat situ. Dan dia turun. Macam tu je, geng. Mudah je. Confirmation. Candle confirmation. Bentuk macam tu lah. Confirmation. Time frame ni apa tak payah pening-pening, geng. Time frame ni kira untuk apa, nak tahu kawasan yang lebih tepat lah. Lebih tepat lagi. Kalau apa tengok, okey, apa buka apa tengok time frame H4. Okey, H4 ada resistance, support resistance sikit je kan. Bila apa masuk time frame lebih kecil, CFX masuk lebih kecil, okey, apa pening terus ni. Aduh, resistance support mana ni. Jadi apa belum buat? Mudah je, geng. Contoh, apa nak tanda?
Contoh kita nak trick teknik breakout kat sini. Tanda resistance ni, tunggu sampai break. Tunggu sampai break. Jadi kita padam dulu tanda-tanda tu. Okey, resistance ni nak tunggu apa nak tanda sini kan. Lepas tu tunggu sampai break. Okey, sini dah break. Jadi kan aku suruh tengok time frame kecil pula kan masa dia buat retracement ni kan. Okey, nampak takut lagi bila mau masuk time frame kecil tak nampak apa dah. Jadi apa boleh buat? Masa retracement tu tanda jangan rectangle biru ni. Okey, kat sini ah. Aduh, hilang lagi. Aduh, macam mana aduh hilang ni. Okey, ni boleh lah ni. Ha, ni break. Contohlah tu break kan. Masa retracement ni. Tanda dekat time frame ni, time frame. Jap. Padam dulu semua. Okey. Okey. Clear dulu. Okey, kita nak ambil setup mana? Ambil dekat-dekat dah. Ambil jauh-jauh lagi yang hilang je tadi. Okey, contohlah. Kita ambil ini contoh yang terdekat lah kat sini kan. Horizontal line. Okey. Masuk H4 je. Masuk H4. Okey, contoh nak apa nak pakai resistor besar tu kan. Ni resistor. Tanda resistor ni tunggu sampai candle break. Yang ni dia break. Okey, ni break. Lepas tu tunggu dia buat retracement. Okey, masa dia buat retracement ni belum ada confirmation lagi, ambil rectangle. Yang bawah sekali ni rectangle. Tanda kat situ. Lepas tu masuk H1. Okay, kita dah nampak dah kat sini. Okay, ni kawasan yang dia retrace tu. Jadi apa nak pening apa? Nak pening apa kat sini? Resistor yang kita tanda tu. Dia buat retracement kat sini. Tunggu lah confirmation kat sini. Sampai keluar candle confirmation. Okay, sini. Ada keluar candle confirmation. Lepas tu, macam biasa kalau aku cakap ada candle confirmation, dia akan buat retracement balik dekat kawasan candle ni. Nampak dia buat retracement balik kawasan candle ni. Kalau nak confirm lagi, tunggu sampai dia break lagi satu candle confirmation. Dia akan keluar lagi satu candle confirmation. Kalau dia buat retracement macam ni lah, kan dia turun tiba-tiba, dia buat sideway ke ni. Lepas tu ada candle merah. Jadi tunggu lagi satu candle confirmation. Ni keluar candle confirmation, candle kecil ni retrace, masuk buy. Nenek. Lepas tu cara nak hold apa semua tu, tengok lah belah kiri ada resistance ke tak. Tengok lagi hujung ni. Buka time frame besar sikit kalau tak nampak. Tengok kiri ni ada apa. Ada lagi resistance belah ni. Jadi tanda sini resistance ni. Tanda resistance ni tengoklah. Berkemungkinan sampai situ dia patah balik. Dan sini dia kenal kat sini. Dan dia buat apa? Dia break yang ni. Lepas tu dia buat retracement. Dan dia naik lagi. Okay, yang ni confirmation yang market tu boleh pergi lagi. Macam tu kan. Mudah je. Candle confirmation ni kalau nak tahu, hampa buka Google, tulis bullish engulfing dengan bearish engulfing. Lepas tu candle rejection kalau nak tahu, tulis je, search je kat Google tu, tulis candle rejection. Okay, lepas tu dia tunjuk lah candle rejection. Candle rejection macam mana? Rejection ni shadow panjang dekat bawah. Selalu yang shadow panjang kat bawah ni, dia keluar dekat belah bawah ni. Kalau candle yang shadow panjang kat bawah ni keluar dekat atas macam ni, jangan layan. Macam ni market nak tunjuk yang dia nak turun lagi. Ini kalau macam ni dia tunjuk market nak naik pula. Ni buat ni, lepas tu tiba-tiba rejection, turun balik, lepas tu naik. Tu candle ni lah, candle rejection. Okay, macam bucu-bucu ni yang kita nampak candle rejection banyak ni. Berkemungkinan kawasan sini dia tak boleh naik dah. Kemungkinan dia boleh turun pula kawasan ni. Itu je. Tengok video rejection aku tu.
breakout again. Serius again, breakout ni mudah je. Cuma kalau breakout ni market nampak macam ni, ampun janganlah masuk. Market macam ni ada cara nak trade dah, ada cara. Tapi kalau teknik breakout dalam market macam ni, ampun jangan masuk. Kalau betul-betul yang boy ampun trade dengan breakout saja, kalau market macam ni jangan masuk. Bahaya. Ya, sebab dia boleh turun, dia boleh naik. Ini pun signal aku pun ni kira betul ni. Sebab aku kata euro naik kan. Nampak euro naik, memang dia akan naik. GU pun dalam kira dia ikut analisis yang aku harapkan tu lah. Kemungkinan dia akan pergi lah area yang aku cakap tu. Kalau belum tahu lagi, pergi tengok video analisis aku tu. Mana nak tahu aku nanti yang boleh dapat set up padu lah kat situ. Sebab GU, GU aku ikut time frame daily kan. Yang tu je kan. Dan sini kena confirmation. Nampak kena confirmation bullish engulfing. Dia buat retracement, retracement dekat area ni. Dan dia naik balik. Lepas tu sini ada bullish engulfing lagi. Berkemungkinan dia drop sampai sini, area-area sini, dan dia akan naik balik. Macam tu geng. Sini pun dia dah break. Kalau dia break support ni, kalau dia break support ni, dia akan buat retracement balik dan dia akan turun. Mungkin boleh buat head and shoulder kat sini. Reversal pula. Macam tu. Mudah je geng. Breakout. Okay, aku rasa sampai situ je video kali ni. Tak ada apa pun. Ni pun dah 52 minit je kan. 52 minit dah ni. Aku rasa banyak kau aku duduk cakap ni. Kosong ni. Aku harap ampun faham lah. Breakout ni senang ni kan. Serius senang. Yang tak faham tu aku rasa belum belajar aku support resistance ni. Ampun pergi belajar lu support resistance kan. Kenal lu support resistance. Yang tak tahu confirmation, pergi tengok video OHLC tu. Ampun ambil tahu dulu high kat mana, low kat mana, close kat mana kan. Low kat mana. Pergi ambil tahu lu candle ni. Pergi ambil tahu pasal candle lu. Okay, high kat mana, low kat mana. Bila ambil tahu high kat mana. Okay, macam tadi. Okay, kita kena tunggu dia break high, high candle ni. Okay, lepas tu ampun dia tengok aku suruh tunggu break high. Apa benda high kat candle? Kat mana high candle? Jadi kalau ambil tak tahu benda tu, pergi tengok video yang aku tunjuk cak apa? Ni ada gambar thumbnail aku ni ada gambar apa? Gambar kebau dengan gambar beruang tu. Tengok video tu. Itu video pasal candle. Belajar yang tu dulu geng. Mudah je. Belajar yang tu, first kali belajar yang tu lah pasal candle. Lepas tahu dah candle open kat mana, close kat mana. Lepas tu masuk dekat support resistance pula. Video support resistance yang thumbnail tunjuk cakap sebelum trade forex, jangan sekali trade forex kalau belum tahu benda ni. Yang tu video tu support dan resistance. Tengok video tu. Dah tahu support dan resistance baru kita boleh tengok teknik-teknik ni. Belum tahu lagi pasal support resistance macam mana pun nak belajar breakout ni. Apa pun kita kena mula daripada bawah geng. Kita tak boleh langkah terus. Okey, belajar terus trendline. Oh, jangan duk macam tu. Bahaya kan. Aku pun dulu awal-awal belajar dulu support resistance. Kan support resistance kat mana apa semua. Bukan aku terus langkah geng. Belajar di bawah. Okey, macam tu je kan. Okey, aku rasa sampai sini saja. Aku harap apa boleh share video-video aku dekat kawan apa yang nak belajar pasal forex kan. Nak first nak belajar forex. So, dia tengok video aku. Tapi janganlah tunjuk terus teknik trendline depa geng. Ampun tunjuklah lu support resistance, share video support resistance tu, share video pasal candle tu dulu kat depa kan. Awal-awal buka anti fall macam mana? Tapi buka anti fall tu ampun ajak depa. Mudah aja benda tu buka anti fall je nah. Tapi ada juga yang tanya aku macam mana cara buka anti fall. Ada aku rasa aku dah buat dah video tu. Ampun scroll-scroll lah bawah tu ada tu. Macam buka anti fall. Okay geng, aku rasa sampai situ dah. Dua kali dah ni. Aku rasa sampai situ dah. Okay geng, terima kasih sebab support HFX sampai hari ni. Okay, aku post pun ramai juga yang yang apa, yang balas apa semua, yang like. Terima kasih geng. Aku minta maaf lah kalau aku terlambat balas apa punya komen. Tapi aku balas juga. Aku balas juga. Kalau komen tu okay, aku balas. Kalau komen tu kurang sikit, aku like je. Tapi yang terbaik-terbaik tu adalah aku cakap terima kasih clear-clear apa semua kan. Okay, yang belum tahu clear ni apa menentang,
clear ni clear gang. Okay clear. Okay clear. Line clear. Macam tu gang. Okay apapun. Semoga berjaya lah dalam dunia forex ni. Okay forex yang tak mudah gang. Bukan ampa belajar teknik aku ni ampa terus dipo terus kaya gang. Tak gang. Nak belajar forex makan masa gang. Serius aku cakap makan masa. Ada juga yang trade dah trade forex ni apa 5-6 tahun tapi masih duk deposit lagi. Ada gang. Tapi orang macam tu memang kita kena respect lah sebab dia tak putus asa. Orang macam tu lah nanti dia nak berjaya sebab apa? Sebab dia pengalaman dia banyak. Pengalaman dia loss sebab apa? Sebab apa? Kalau dia belajar kan masa dia loss tu dia belajar sebab apa dia loss ni? Okey aku loss sebab apa? Kalau dia fikir macam tu memang dia boleh pergi jauh kan. Jangan loss terus Einstein 24. Aku loss oi macam tu ah. Okey loss dua Einstein terus 24. Esok lusa download balik. Lepas tu dipo balik. Awal macam tu. Sebab apa ni loss? Okey, lepas tu teknik ni tak cantik kot. Tukar teknik lah. Mesti apa biasa jadi macam ni kan. Mesti apa biasa jadi. Kalau tak, apa takkan masuk lah channel aku ni. Kan? Tak? Mesti apa akan jadi. Mesti apa biasa jadi macam ni. Teknik orang tak bagus lah. Kan? Teknik orang tak bagus lah. Rugi lah, rugi lah. Tak kan? Semua teknik okey kan? Kalau kita belajar teknik tu betul-betul kan? Kalau apa belajar, apa... apa? Kira apa trik betul-betul belajar tengok tulis lah dalam buku ke apa note ke buat note sikit kan. Kalau apa belajar macam tu serius aku cakap apa boleh go memang boleh buat duit tapi apa kena faham betul-betul market gerakkan market ni apa kena faham betul-betul. Kadang malam-malam tu apa tak ada kerja ke apa kan duk tunggu duk kerja ke duk apa duk guard sekolah ke apa kan tengok chat jangan tengok apa dah tengok TikTok ke apa ke layan chat ni lu aku saya saja berboring malam-malam kan aku syok chat kan aku tengok chat tapi dah boring pecah kepala dah tengok chat ni aku layan dulu Doraemon kat YouTube layan Doraemon lek-lek dulu kan lepas tu buka game ke apa ke lepas tu dah okey sikit tengok balik chat betul hidup dengan chat lah geng. Apa pun jangan putus asa lah. Itu je jangan putus asa. Dia kalau jenis yang awal-awal dah setrik dah rugi dah ni kan dia biasa tu dia nak bagi lah-lah kan tu untuk apa awal-awal trik rugi kan setengah orang awal-awal trik dah untung dah itu nasib je. Orang macam tu dia akan rasa juga rugi kan. Apa jangan risau. Orang macam tu dia akan rasa juga. Awal-awal tengok video aku video aku ni okay trik. Puish Aceh efek ajak profit tu. Profit tu. Aku follow Aceh efek ni profit geng. Okay lepas tu tak apalah profit. Luck lah tu. Sampai masa dia akan rasa rugi juga. Dia akan MC juga. Apa pun semua ni belajar daripada kesilapan kita. Kesilapan kita, pengalaman. Belajar daripada situ. MC sebab apa? Layer banyak ke? Lot besar ke? Benda ni banyak kali dah aku ulang. MC sebab lot besar ke? Layer ke? Follow signal orang ke? Follow bulat-bulat orang bagi apa? Orang bagi harga terus letak. Jangan macam tu. Boleh nak follow signal. Macam aku cakap lah. Follow signal. Tapi tengoklah balik dekat chart tu. Sebab apa dia buy kat sini? Sebab apa dia sell kat sini? Tengok balik. Macam tu kan. Mau belajar macam tu lah. Nak belajar daripada signal orang. Dia boleh dah. Yang penting tengok mamat ni padu kan. Yang penting tengok mamat ni padu. Wih macam mana ni. Yang trik padu ni. Macam mana dia tahu market nak naik ni. Mau tengok chart dia. Tengok chart dia okey. Lepas tu mau tengok. Tengok lagi gambar screenshot dia tu. Okey dia screenshot ni okey. Lepas tu market ni turun. Dia sell. Lepas tu market turun. Sebab apa turun ni? Apa tengok lagi? Lepas tu apa tengok lagi gambar-gambar yang dia sell tu. Tengok lagi kat mana ni? Sebab apa dia sell ni kat sini ni? Cari lah. Cari. Dia ni guna teknik breakout ni. Dia sell masa buat retracement. Retracement. Lepas tu ada keluar confirmation ke apa ke baru dia sell. Okay. Cari lah tengok. Dia... daripada apa tengok apa profit orang tu baik apa tengok dia punya chart. Aku kalau orang tunjuk profit aku tak layan, aku tak mahu tengok profit, aku nak tengok chart dia entry kat mana.
dia entry kat mana kan, dia buy kat mana, dia sell kat mana. Tengok chart dia, jangan tengok profit dia. Kalau hamba tunjuk profit, oh beribu kat aku, aku tak layan lah, aku buat tak tahu. Aku nak tengok macam mana hamba entry. Yang tu je aku nak tengok. Kalau apa hamba tunjuk profit kat aku, aku senyum-senyum betul je lah. Tapi kalau hamba tunjuk chart kat aku, insyaAllah aku suka. Macam tu je. Tapi janganlah lepas video ni PDM aku, check fact tengok chart aku, aku entry betul tak? Jangan kan, aku takut tak ada nak balas. Boleh je, tapi lambat sikit lah. Kan? Kamu nak tunggu confirmation daripada aku kan? Boleh, tapi lambat sikit lah. Mungkin market dah naik baru aku beritahu. Oh, dah naik dah tu, profit dah tu. Aku balas tu lah. Aku takut tak ada kan? Memang aku tak ada nak balas-balas. Boleh je, mesej-mesej lah. Tapi kalau lambat sikit tu janganlah marah kan? Sebab aku ni bukan full time trader kan. Aku pun ada kerja juga. Kalau buat dia full time trader, pastikan nampak dah mahir betul-betul dengan dengan market ni, dengan chart ni, dengan teknik apa semua ni. Kena mahir betul-betul. Dah mahir betul-betul nak jadi full time trader, jadilah. Tapi bila dah jadi full time trader, janganlah harapkan dekat duit forex aja. Dah dapat modal forex apa semua, dah untung gila-gila-gila, buka lah kedai mas ke apa ke. Kedai mas kan, buka restoran ke apa. Macam tu geng, forex ni kita buat tempat untuk nak cari modal buat bisnes ke apa kan. Nak apa, bawa dalam ASB ke, fikir sampai macam tu geng. Beli rumah ke, aset ke apa kan. Macam tu geng, kita nak gandakan duit kita tu. Simpan dalam tabung haji ke, ASB ke. Lepas tu beli rumah sewa kat orang ke. Macam tu boleh. Itu je forex. Ni tempat nak buat model, beli lah. Kalau nak trik, belajar trik daripada Cik FX ni. Lepas tu kalau nak esok lusa kaya, sorry lah, memang tak boleh. Aku pun belajar apa, belajar bagi nak rock, bagi apa, tak tidur siang malam, betul tengok chat lah siang malam. Macam mana pun nak kaya geng, apa kena lalui benda tu dulu, barulah apa boleh. Kalau setakat aku ajak tunjuk teknik macam ni, sedih aku cakap. Bukan setakat ni je hampa kena tahu. Hampa kena tahu real time tu, real time. Okay, jadi macam ni apa peluang hampa buat. Okay, apa rugi macam ni apa peluang buat. Hampa kena cut loss time bila kan, stop loss apa semua tu. Macam tu kan, banyak lah berlatih lah ni. Saya kena kecam pula. Okay geng, aku sampai situ dah. Okay, 3 kali dah sampai situ. Tadi dah sampai situ 2 kali. Ni 3 kali, okay geng, sampai situ dah video aku. Okay geng, terima kasih sebab support Cik FX. Share kat kawan-kawan 2 kali lah. Share kat kawan apa. Aku harap apa boleh profit lah, boleh berjaya. Ni pun 2 kali dah aku cakap. Terima kasih. Kalau yang belum subscribe tu, subscribe lah YouTube Cik FX kan. Subscribe geng, barulah ilmu masuk dalam kepala kan. Yang ilmu masuk kepala tu mesti dah subscribe tu. Yang belum subscribe gitu, yang tak masuk dalam kepala ni, apa cuba tekan subscribe. Tekan subscribe, tekan loceng. Lepas tu pilih like sikit, komen sikit kan. Lepas tu kalau apa trik dengan teknik aku ni kan, dah okey dah, janganlah dia menghilang apa semua. Dah pandai dah, okey aku dah pandai dah. Menghilang apa pun menghilang. Kasihlah feedback sikit dekat YouTube aku, komen sikit, okey aku berjaya sebab trik. Tengok Cik FX apa, ajak trade apa semua ni, breakout, trade breakout, trend line apa semua. Kasih sikit komen-komen macam tu. Barulah geng-geng yang baru nak belajar ni, dia tengok, uish, okey kan. Bukan nak promote orang, tapi nak promote jugalah. Kalau boleh, kasihlah ni. Tapi itulah, alhamdulillah lah, dah okey dah lah ni. Terima kasih geng. Sampai situ saja. 5 kali dah. 5 kali dah aku ulang. 5 kali, 4 kali. 5 kali dah. Okay geng, sampai situ je. Aku rasa dah buang masa dah ni. Dah sembang, sembang kosong ni. Okay geng, sampai situ saja. 6 kali. Terima kasih geng sebab support Cik FX. Jumpa lagi. Bye. Subscribe ya. Subscribe ya. Okay, bye geng.